Assalamualaikum YouTube, selamat datang kembali di channel saya. Ya kan, di depan saya ini ada satu buah paket, isinya adalah powerbank. Dan powerbank ini dari merek Xiaomi ya, kapasitasnya 20.000 mAh. Nah, karena ini diminta untuk membuka paket ya, mulai dari awal sampai akhir ya, maka video ini sebagai dokumentasi ya, kalau-kalau ada masalah, tapi ya moga-moga tidak ada masalah ya. Nah, seperti apa penampakan powerbank Xiaomi 20.000 mAh ini dan kenapa saya tertarik ingin mempunyai ini? Yuk ikuti saya unboxing dulu ya. Ini dia penampakannya, powerbank 20.000 mAh ini ada penampakan dari powerbank ini. Jadi bentuknya hampir sama ya, kurang lebih untuk bahasa desain powerbank Xiaomi. Ini ada tulisan produknya Xiaomi Mi 50W powerbank 20.000. Dan ini garansi resmi, ini ada logo Mi-nya. Warnanya ini agak abu-abu. Dan di sini ada key selling point-nya. Nah, dia support untuk laptop dan gawai yang menggunakan USB-C. Portnya ada 3. Dan di bagian belakang ini nanti bisa agan-agan apa? Gosok ya, kalau untuk mengecek apakah ini original apa tidak. Tapi karena ini memang saya dapatkan resmi ya, saya yakin ini original ya. Oke, saya buka dulu ya. Kenapa saya tertarik membeli powerbank seri ini? Karena dukungan fitur untuk pengisian cepat ya dari semua produk. Powerbank ini bisa dikatakan cukup lengkap ya, jadi dari mulai Samsung, kemudian Xiaomi sendiri, bahkan laptop juga bisa. Nah, nanti akan saya coba kelengkapannya seperti ini kan. Yang pertama boxnya, kemudian dapat kabel, kabelnya ini sudah power delivery ya, C2C. Ini warna hitam dan ada plastik sealnya di sini ya. Ini cukup lumayan, ini panjangnya sekitar 30 cm. Kartu garansi seperti ini ada yang berbahasa Indonesia juga. Tes dulu untuk berat powerbank Xiaomi ini. Untuk bobotnya sendiri 443,1 gram. Ya lumayan enteng lah ya untuk ukuran powerbank 20. Penampakan dari powerbank Xiaomi. Ini bahannya plastik polikarbonat. Kemudian finishingnya ini Dove. Ada logo Xiaomi yang ada kilauannya seperti itu. Di sisi sebelah kanan ini ada tombol. Nah, ini kita buka dulu kan. Oke, untuk bagian atas finishingnya glossy. Kalau yang ini kan agak ngedof ya. Ini ada tombol power, kita lihat. Di sini ada 4 LED indikator dan tersisa hanya 2 ya. Oke, dan di sini bisa kita lihat ya, ada 3 port. USB-A-nya ada 2, yang tengah ini power delivery atau type C. Warna hitam bagian bawahnya ya. Kemudian sisi belakangnya polos, sisi kanan ya lagi seperti itu. Sisi bawah ini mungkin hanya ada keterangan seperti ini, tulisan 20.000 mAh dan lain-lain. Ini dia support semua pengisian cepat ya. Oke, saya coba untuk Poco X6 Pro, ini support 67 watt. Kita lihat notifnya apakah maksimal. Oke, dia sudah bisa untuk maksimal seperti ini. Oke, untuk ampere meter ya, minimumnya dia di 1960 mAh, maksimalnya di 4420 mAh ya. Makanya tadi cukup kencang ya. Kita 62 coba yang paling unik ya. Ini Samsung super fast charging, apakah bisa? Ini kalau bisa saya acungi 2 jempol ya untuk powerbank ini. Oke, kita coba bismillah. Oke, dia ada notif pengisian daya super cepat. Minimumnya di 1680 mAh, kemudian maksimalnya di 2780 mAh. Dan ini stabil. Untuk laptop nanti akan saya coba ya. Untuk pengetesan powerbank Xiaomi Mi 50W powerbank. Oh ya, untuk harga ini saya beli di Tokopedia seharga 315, ini jauh lebih murah ya daripada Shopee. Kalau di Shopee itu masih hampir 500, 465 atau 495 begitu ya. Oh ya, ini tidak hanya support untuk X6 Pro ya, harusnya untuk
Poco F6, kemudian untuk Xiaomi 14T, 14T Pro itu sudah pasti support ya, walaupun tidak yang 120 watt, jadi hanya bisa mendukung untuk yang 67 watt saja ya. Link pembelian seperti biasa, agan-agan bisa cek di kolom deskripsi. Kalau ada pertanyaan tentang powerbank ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya kan. Dan terima kasih untuk agan-agan yang sudah menonton video ini sampai habis. Seperti biasa kan, jangan lupa untuk agan-agan yang belum sholat, silahkan sholat. Kita akan bertemu lagi di video saya berikutnya. Bye-bye kan. Assalamualaikum.